Travel writer kali ini aku akan membawa kalian untuk review hotel cantik dan ciamik di Sukabumi. Namanya Balkoni Hotel. Stay tune terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat pagi Sukabumi. Ini aku lagi di Hotel Balkoni Sukabumi. Kalau kalian lagi di Sukabumi, ini hotelnya keren banget. Ternyata ada di balkon, terus langsung ada tambak-tambak ikan begitu. Tips, tada! Nah, ini wujud di dalamnya ya. Ini mohon maaf udah berantakan. Nah, tuh itu kasurnya. Ambilnya yang dua. Sayangnya di sini tempat jemur baju. Jadi semalam kan kehujanan terus pada basah semua bajunya. Aduh, ini hotelnya ini mantap jiwa. Terus malam aku sempat pesan ini. Ini makanan-makanan menunya dan itu ternyata makanannya 24 jam. Nah, semalam aku pesan ini daging gitu. Sebenarnya ini bahasanya beef rib, french rice gitu. Itu sebenarnya ini sih nasi goreng gitu, nasi goreng daging gitu. Ini nasi goreng ayam gitu. Tuh, ini menu-menu untuk makanannya. Ini untuk minumannya. Ini udah berantakan ya, semalam nyampenya tengah malam jadi belum sempat mengabadikan momen atau review kamar ini. Kamar ini luas ya, apalagi kalau misalkan sendiri, dan karena saya tidurnya sendiri jadi saya ambilnya yang 2 bed. Dikasih yang 2 bed terus ya lumayan lah, ini lumayan nyenyak setelah perjalanan panjang. Kita review ya. Nah, ini semalam udah berantakan, maaf. Sudah dapat sendal hotel, ini sendalku, terus ini ada untuk nyimpan barang, terus ada gantungan. Kita ke kamar mandi. Kamar mandinya juga udah itu sih. Ini ada perlengkapan mandi seperti biasa. Terus WC duduk. Terus sudah ada shower, terus ada perlengkapan mandi di sana. Dan ini lumayan luas ya. Luas kamarnya, udah pakai ini jadi kalau dicabut nggak masalah, dan free wifi. Ntar aku bakal keliling-keliling di bawah mungkin ya, soalnya di kamar udah berantakan karena semalam udah nggak sempet benerin gitu loh, buru-buru langsung tidur terus jemur-jemur baju ini pada basah. Jadi aku pas ke Sukabumi itu kan lewatnya Bogor. Nah, ini udah pada basah semua ini. Maaf ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Nah, ini dia nih suasana sarapan paginya. Tempatnya lumayan luas dan ya enak banget lah menunya. Ada variatif serta kita bisa prasmanan dan milih sendiri. Karena di situ tuh dan juga instagramable banget suasananya, nyaman dan tenang. Sebenarnya ini ada di lantai 2 itu ada balkon dan itu ciamik banget, lucu banget. Cuman aku belum sempat ambil video di situ. Itu asik banget kalau buat nulis, santai atau nongkrong-nongkrong. Nah, ini suasana sarapan paginya. Oke, terima kasih ya sudah ikut terus video sederhanaku. Lain kali kita kemana ya kira-kira? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe kalau berkenan serta di-like biar aku tambah semangat untuk upload video tiap hari. Sampai jumpa.